yang mau menanyakan gimana hasil likuidasi dan apa solusi kedepannya. Nah, jadi hari ini kami juga bersyukur sekali karena banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Harpadi. Gitu. Artinya beliau memang selama ini sudah berusaha. Ya, dia sudah berusaha, tapi ternyata mereka juga butuh dukungan dari pemegang polis ya. Nah, yang kali selama ini yang kami pikirkan, kalau kami kan di luar likuidasi, kami pikir sudah dapat dukungan full dari mereka nih yang dapat likuidasi. Tapi ternyata mentok ya Pak ya. Nah, mentok, dan akhirnya tadi kami juga membicarakan solusinya seperti apa. Nah, artinya kalau dari para padi, dia siap untuk melakukan upaya hukum sebenarnya. Upaya hukum perdata, pidana, dia siap. Tapi ada hal-hal juga yang sebenarnya dia tidak bisa lakukan tanpa pemegang polis dan tanpa ada dukungan dari OJK. Nah, makanya saat ini kami melihat bahwa kami akan upayakan untuk membantu supaya gimana pemegang polis bisa support Pak Arfadi. Nah, kedua juga OJK juga bisa support Pak Arfadi supaya apa? Supaya beliau bisa melakukan langkah hukum hingga tidak sendirian. Nah, jadi itu yang disampaikan Pak Arfadi supaya apa? Supaya ada aset-aset yang cukup bermasalah bisa diselesaikan dengan baik dan juga bisa dikembalikan kepada pemegang polis yang jumlahnya mungkin nggak bisa memenuhi 100%, tapi minimal lumayan lah bisa ada tambahan buat teman-teman yang daftar likuidasi. Tadi kami juga sudah kami juga hari ini ada dua agenda kami, yaitu ke Wanarta dan juga kami mau aksi ke OJK. Ya, kami mau aksi OJK sebenarnya yang lebih banyak di OJK. Tapi kebetulan hari ini juga tadi sempat kami terima telepon dari pihak OJK bahwa dia, kita nggak usah perlu sono, tapi dia sudah agendakan untuk bertemu dengan kita. Ya, jadi teman-teman nggak usah capek-capek untuk aksi atau apa, tapi beliau sudah agendakan untuk bertemu dengan kita. Perwakilan. Ya, perwakilan. Tapi nanti dia akan sampaikan tepatnya harinya, jadwal tepat seperti apa. Nanti beliau akan sampaikan. Mungkin kami sudah minta kalau harus minggu ini supaya ini bisa selesai. Kenapa? Karena masa bakti kerja likuidasi ini kan sudah mau habis, Desember kelar. Ya, artinya kami mesti dapat kepastian gimana solusinya, gimana supaya langkah kedepannya antara OJK, likuidasi, dan juga sekarang teman-teman pemegang polis untuk melakukan langkahnya seperti apa, baik secara upaya hukum perdata maupun pidana. Ya, jadi ini yang kami mau dapat di hari ini. Ya, kami bersyukur lah Allah ini ya, tim berikutnya cukup komplit dan dia mau menerima dengan kami dengan kondisi ya walaupun tadi sempat agak tegang. Ya kan, teman-teman agak tegang, tapi ya akhirnya bisa lebih kondusif lah saat ini. Nah, jadi itu yang kami mau sampaikan hasil dari pertemuan kami. Para nasabah ini, para pemegang polis datang aksi damai ya ke kantor Wanarta. Terkait haknya mereka yang masih belum tuntas lah ya, dan minta kepada tim likuidasi untuk beraudiensi. Jadi kami dari tim likuidasi sudah menerima audiensi tersebut. Ada beberapa poin yang memang dibahas gitu. Intinya adalah ya dari mereka menanyakan perkembangan likuidasi bagaimana, kendala-kendala yang dihadapi tim likuidasi apa saja, dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan bersama antara nasabah dengan tim likuidasi untuk bisa mencapai hasil yang maksimal dan optimal gitu. Contohnya tadi terkait aset yang disita oleh kejaksaan, apa yang bisa nasabah lakukan? Terkait aset yang disita Bareskrim atau diblokir oleh Bareskrim, apa yang bisa dilakukan? Terkait koordinasi tim likuidasi dengan OJK, bagaimana nasabah, apa yang bisa dilakukan oleh nasabah supaya nasabah tim likuidasi itu bisa dalam satu perahu sama-sama kita berjuang untuk kepentingan pemegang polis gitu. Dan juga tentu juga berjuangnya juga tidak hanya dengan tim likuidasi tapi juga dengan instansi terkait gitu ya, khususnya OJK. Kira-kira apa sih bantuan atau support dari para pemegang polis sendiri yang diharapkan oleh TER sehingga masalah ini, tugas ini bisa dapat terselesaikan sebelum berakhirnya masa kerja?
Ya, tadi sudah kita bahas juga ya dengan pemegang polis. Jadi mereka pun juga menanyakan hal yang sama. Apa nih contoh konkretnya yang bisa dilakukan sama-sama gitu. Nah, tadi dari hasil diskusi, ya tim likuidasi akan membuat apa namanya satu action plan gitu ya. Apa saja rencana-rencana yang mau kita lakukan dalam 2 bulan terakhir ini. Kemudian apa peran yang dibutuhkan oleh dari nasabah gitu. Kalau kita dan minta juga ada audiensi bersama antara pemegang polis, tim likuidasi dan OJK supaya ya tiga pihak ini bisa saling kolaborasi gitu ya, saling bekerja sama cari solusi yang terbaik untuk kepentingan nasabah. Untuk masa tugas memang masa tugasnya kan 2 tahun terhitung sejak 30 Desember 2022 alias akan berakhir nanti di 30 Desember 2024 gitu. Jadi apakah bisa diperpanjang apa tidak, karena yang menunjuk tim likuidasi adalah RUPS, maka yang memperpanjang sesuai POJK itu adalah RUPS juga gitu. Nah, kami sudah meminta RUPS kepada pemegang saham. RUPS pertama tidak hadir. Kami sudah minta RUPS kedua nanti gitu. Nah, kita belum tahu kehadiran apakah pemegang saham bisa hadir atau tidak. Walaupun kami sudah juga melakukan melakukan rapat secara daring gitu ya dengan pemegang saham dan kuasa hukumnya gitu. Jadi dari pemegang saham pengendali PSP tidak hadir, tapi sudah ada kuasa hukumnya. Intinya sih mereka belum tahu akan memperpanjang atau tidak. Nah, dari pemegang saham minta disiapkan draft keputusan sirkuler. Nah, gitu ya. Seandainya mereka tidak bisa hadir pada saat RUPS kedua nanti. Nah, cuman kita nggak tahu nih posisinya apakah pemegang saham akan memperpanjang atau tidak. Gitu. Karena kalau memang tidak diperpanjang, kalau kita bicara aturan hukumnya, normatifnya ya sudah selesai selama 2 tahun. Gitu. Tadi ada pertanyaan, OJK bisa nggak mengambil alih perpanjangan gitu apabila diperlukan? Ya, itu sepenuhnya diskresi atau kewenangan dari OJK gitu. Kalau memang ditanya bagaimana kalau tim likuidasi keinginannya, kalau tim likuidasi ya kita punya beban tanggung jawab apa yang sudah dimulai harus kita akhiri gitu dengan sebaik-baiknya gitu.